ini air terjun Trisakti yang cukup tinggi dan dinding-dindingnya yang bentuk enggak ya. Nah, ini bersebelahan dengan air terjun satu lagi yang tadi yang hangat ya. Nah, ini sebelahan. Nah, itu yang kita perlu tadi adalah air terjun yang hangat ini. Nah, ternyata luar biasa kuasa Allah sekali ya di daerah Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ya, menyimpan keindahan alam yang luar biasa ya. Hanya dipisahkan oleh jalan ya, yang di sini panas ya, hangat ya, dalam artiannya ini hanya jalan ini yang kita lalui, akses masuk dari jalan utama ya. Di sebelah sini inilah air terjun yang besar, bersebelahan ya, dingin panas, bukan panas sih, hangat ya, bahasanya hangat, ke bawah sana air terjun. Kita mau nanyai beberapa pengunjung ini. Hello guys, sudah berapa kali berkunjung ke sini? Lewat Pak Yo. Ya, sudah berapa kali? Sudah dua kali. Dua kali. Di Muara Sakti. Muara Sakti namanya. Iya Pak. Muara Sakti. Kalau yang di sebelah sini? Lupa Pak. Lupa. Asli Curup Pak. Curup ya. Iya, Pak. Coba pakai bahasa asli Curup untuk menjelaskan Muara Sakti ini. Jadi di sini air terjun. Bahasa Curup. Yo. Di sini air terjunnya tuh. Arah Sindang Kelingi ya. Arah Tengkok. Berengkok ya. Namo air terjun Tri Muara Sakti kan. Tri Muara